kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang besar di dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Okay, kita mulai kita di channel Askalani Studio. Okay guys, hari ini saya ingin bereaksi terkait dengan beberapa orang Malaysia yang berbicara tentang Indonesia. Ada yang berbicara tentang cara berpolitik pemerintahan di Indonesia itu. Ada yang berbicara terkait pengalaman mereka ketika berada di Indonesia. Dan ini merupakan satu indikasi ataupun info-info yang terkini yang boleh kita lihat dan boleh kita dengar dan kita ambil untuk sebagai pengetahuan umum. Sekiranya nanti satu masa lagi akan ke Indonesia, mana tahulah ada orang Malaysia kah ingin ke Indonesia ataupun orang Indonesia ingin ke Malaysia. Jadi ini kita sebagai negara berjiran, negara yang bertetangga itu harus mempunyai informasi-informasi sedemikiannya. Okay guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak daripada video kompilasi di TikTok ini untuk tontonan kita bersama. Okay, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta mungkin 3 juta tengok data apa yang kita pakai, but berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi kepada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang, Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya, pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan presiden, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan ada. This is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya, ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Sorry, ada teman-teman tanya. Kejap guys, yang tadi tu berkaitan dengan rupanya pilihan raya di Indonesia ni, dia bukan sahaja pemilihan untuk presiden ya, rupanya dia pemilihan Dewan Parlimen di Indonesia itu sendiri untuk mewakili ahli-ahli parlimen nanti dipilih ke dalam Dewan Parlimen. Begitu ya guys, kalau menurut yang tadi. Oke, kita lanjut guys nih, pengalaman hidup di Malaysia dan Indonesia, lebih enak di Indo atau Malay? Oke, kita saya itu lebih enak di Indonesia atau di Malaysia. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ivy Pan. Saya mahasiswa Malaysia jurusan kedoktoran gigi di FKG UGM Yogyakarta. Dan saya sudah tinggal di Jogja selama 6 tahun. Jadi banyak teman-teman penasaran, kamu orang Malaysia, terus kamu tinggal di Indonesia begitu lama. Jadi menurut kamu ya, itu lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing
asing dan okay. saya mulai dari Malaysia aja ya. Kalau di Malaysia itu kelebihannya di kesehatannya. Kalau saya di Malaysia saya terima perawatan obat-obatan apa itu lebih murah berbanding saya di Indonesia. Itu bukan kerana saya orang asing di Indonesia, tetapi tarif pelanggan biasa itu bukan disubsidikan. Kalau kemarin ya saya sempat dislokasi bahu saya di Bandung gitu, terus saya cuma ke rumah sakit ke IGD, gak diapa-apain, cuma dikasih obat itu udah 300 ribu. Wah, luar biasa. Tapi kalau saya di Malaysia, saya ke spesialis hidung itu malah dicek pakai kamera hidung dimasuki, itu termasuk obat itu semua dan itu cuma 300 ribu. Dan kalau di Malaysia di hospital kerajaan atau hospital pemerintahan itu orang Malaysia cuma bayar 15 ribu, itu udah dapat pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Tapi kalau di Indonesia ya, itu harus BPJS, itu kamu harus tetap bayar gitu. Dan beberapa tahun yang lalu saya ada pengalaman yang sangat tidak enak di Indonesia. Saya dislokasi bahu saya, terus saya ke IGD sesuatu rumah sakit di Jogja, terus saya diminta tunggu lama karena bahu saya udah balikin sendiri. Karena kalau dislokasi dia akan balikin sendiri secara natural gitu ya, serem ya. Tapi selepas 2 jam itu dokternya ketemu saya, dia cek, terus dokternya gak mau kasih saya surat cuti atau surat libur. Itu saya minta dokternya untuk kasih saya libur satu hari untuk besok karena bahu saya udah sangat sakit, barusan dislokasi dan esok ada praktikum, kami harus ukir gigi gitu dan harus pakai kekuatan gitu, jadi otot saya emang gak bisa. Terus dengan kecewanya dokternya bilang sepertinya saya mau sengaja bolosin kuliahnya, praktikumnya, dan itu bikin saya sangat kecewa sih. Menurut saya ya, dia sebagai dokter itu pertimbangannya bukan di kesehatan atau kebaikan saya sebagai pasien, tetapi ke disiplin saya, apakah saya akan pakai alasan ini untuk bolos kuliah gitu. Itu ke dokter itu ya, saya udah dislokasi bahu kamu, menurut kamu ya itu apakah alasan itu untuk bolos kuliah. Itu menurut saya itu sangat-sangat kecewa sekali. Dan untungnya keesokan saya gak ke praktikum karena selepas saya bangun bahu saya sakit banget. Dan ya, itu salah satu experience saya di Indonesia ya. Dan kalau untuk makanan, karena saya orang Malaysia, lahir di Malaysia, makan makanan Malaysia 20 tahun, pasti saya merasa makanan Malaysia lebih cocok untuk saya. Tapi untung makanan Indonesia saya juga suka banget karena pedas dan pedas, jadi ya saya suka. Tapi ada satu, mungkin kebersihan makanan itu kurang berbanding di Malaysia. Karena saya di Malaysia, saya makan di makanan tepi jalan apa-apa. Tapi kalau saya sampai di Indonesia ya, itu kalau saya udah bisa merasa, oh itu gak bisa tahan gitu. Dan mula-mula kami mahasiswa Malaysia 33 orang sampai di Jogja ya, itu pada minggu pertama udah ada 8 orang masuk rumah sakit gara-gara sakit perut. Kami belum bisa tahan makanan di Indonesia gitu. Tetapi selepas 1-2 bulan itu udah okay. Tetapi ya saya observasi emang penyediaan makanan di Indonesia masih kurang, karena teman-teman saya dia makan mie ayam di tepi jalan gitu, yang orang pakai itu troli terus masak gitu ya. Itu sayurnya gak dicuci, itu langsung dicah gitu. Dan teman-teman pas dia makan itu ada apa ya, ada pasir gitu. Dan kalau saya suka banget makan mie bakso. Saya udah makan beberapa tahun baru saya sadar itu mie bakso itu supnya itu airnya langsung dari keran, itu bukan dari galon. Dan saya merasa kok saya bisa survive, saya bisa hidup beberapa tahun gak apa-apa gitu. Dan selepas saya tahu, saya kurangin ke warung itu, tetapi kadang-kadang saya juga makan ke sana gitu. Dan untuk barangan tertentu seperti barangan elektronik atau barangan mewah seperti Nike, Adidas, itu lebih murah di Malaysia. Karena kemarin saya lagi membandingkan harga sepatu Nike yang sama di Indonesia sama di Malaysia, ternyata yang di Malaysia itu lebih murah 300 ribu gitu. Dan untuk kabel-kabel, kemarin saya lagi mau beli kabel. Saya tahu itu kabel ya, kalau di Taobao, kalau di Malaysia itu cuma 15 ribu, bahkan ada orang yang jual 8 ribu, itu kabel kecil. Tetapi kemarin saya ke salah satu toko HP di Jogja, itu orang jualnya 100 ribu, terus saya negoin katanya gak bisa kurang. Nah saya pikir ya mending saya beli di Malaysia gitu. Jadi kalau ada barangan misalnya saya ganti HP baru, saya ganti laptop baru ya, semua saya beli
beli di Malaysia, beli di Malaysia, itu boxnya, itu bekasnya saya dibuka, baru dibawa balik ke Indonesia. Karena kalau saya enggak buka ya, itu saya dengar ada cerita akan kena cukai gitu, kena tax ya. Jadi saya harus buka semua boxnya gitu. Mungkin saya di Malaysia, saya hidup di kota ya, jadi itu kalau mau cari sesuatu barang, itu mudah terjangkau dan itu murah lagi. Dan kalau saya di Malaysia, mau kemana-mana, saya pakai mobil, jadi enak ya. Kalau saya di Indonesia, saya pakai motor, karena motornya itu lebih enak berbanding kamu pakai mobil, karena sangat macet sekali dan jalannya lebih kecil gitu. Kalau di Malaysia, jalannya lebih lebar. Tapi kalau kamu pakai motor di Malaysia, itu bahaya, karena itu lebih banyak mobil berbanding sepeda motor, sehingga semuanya pakai mobil gitu. Jadi gak takut hujan, gak takut matahari. Ngomong tentang cuaca ya, menurut saya, Malaysia itu lebih panas. Udah beberapa kali saya bilang di video saya, Malaysia emang lebih panas. Jangan bilang Cameron Highland ya, di Indonesia itu banyak sekali Cameron Highlandnya, sehingga itu udah biasa ya. Itu di utara Jalan Kaliurang, itu udah Cameron Highland sendiri. Itu emang kalau kepanasan Malaysia seperti apa ya, seperti kota Semarang. Kemarin saya main ke Semarang ya, saya merasa, wah itu cuacanya emang seperti Malaysia, panas. Kalau menurut saya ya, saya merasa orang Indonesia itu lebih ramah. Kalau di Malaysia itu orang-orang di tempat otoritas seperti satpam itu, menurut saya mereka sangat kasar berbanding satpamnya di Indonesia. Nah kemarin saya ke Bank Mandiri di Jogja, pas saya masuk pintunya, satpamnya datang menyapa, datang salam, tanya saya mau apain gitu, terus bantu pencet tombol yang betul, ambil nomor antrian, dan saya cuma tinggal tunggu. Tetapi pas saya di Malaysia, pas saya ke banknya, saya masuk terus, karena saya mau aktifkan account bank saya ya, jadi saya enggak tahu mempencet tombol apa. Selepas saya misalnya pencet tombol A, terus saya antrian 1 jam, pas udah sampai saya baru dikasih tahu, kamu pencetnya salah, kamu harus pencet tombolnya B. Terus saya antrian lagi. Saya merasa kalau ada orang di sana membantu kasih tahu, kamu harus pencet tombol mana, kan itu lebih enak. Tetapi satpamnya di Bank Malaysia itu lebih ke orang yang tua, mereka lagi pegang itu senjata, ngantuk di sana. Nah itu kalau Malaysia ya, itu kekurangan orang yang mau menjadi satpam gitu. Jadi satpam di Malaysia itu rata-rata orang yang tua, orang yang kurang pendidikannya, jadi kasar, dan itu biasanya diisi oleh orang Bangladeshi. Itu berbeda dengan satpam di Indonesia, itu satpamnya emang benar-benaran sangat. Apa itu satpam guys ya? Nanti komentar di bawah satpam, satpamnya. Bantu. Nah itu satpamnya semua mas-mas ganteng gitu. Itu bukan seperti satpam di Malaysia, itu security mas-mas pak-pak yang tua. Satpam. Okay guys, begitu tadi bicaranya orang Malaysia terkait dengan Indonesia. Yang pertama itu tadi adalah pemimpin Malaysia ya, itu mantan pemimpin Malaysia dan masih lagi bergiat aktif dalam politik di Malaysia, itu berbicara terkait dengan pilihan raya ataupun pemilu yang ada di Indonesia, dan mereka mengandaikan bahwa Indonesia ini suatu masa nanti mungkin 5 tahun kedepannya akan Indonesia akan menjadi negara yang begitu maju, negara yang begitu kuat, dan juga negara yang akan memimpin ASEAN. Jadi kalau sudah mantan-memantan pemerintah di Malaysia ini sudah berbicara terkait dengan apa kedepannya Indonesia itu, maka itulah yang mungkin akan berlaku ya, karena mereka ini punya pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Mereka adalah ahlinya yang betul untuk bercakap, berbicara terkait dengan Indonesia di suatu masa nanti. Kalau Indonesia itu berada dalam kedudukan yang betul, katanya Indonesia akan insya Allah menjadi negara yang akan memimpin ASEAN, karena Indonesia itu negara yang keempat terbesar di dunia, negara muslim yang antara terbesar di dunia, dan juga ekonominya yang keempat mungkin akan terbesar di dunia nanti, dan akan mengatasi Amerika dan lain-lainnya. Nah, itu apa yang dikatakan oleh mantan ahli-ahli politik di Malaysia. Dan yang kedua tadi terkait dengan pembicaraan yang telah dibuat oleh
seorang pelajar yang sudah 6 tahun di Yogyakarta membandingkan Malaysia dan Indonesia itu, memang di mana-mana tempat itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kita jadikan apa yang dia komentar ini sebagai panduan untuk kita. Contohlah kalau saya akan ke Indonesia lagi dan kalian mungkin ke Malaysia, mungkin ada sedikit panduan yang telah dikatakan oleh student ini, oleh pelajar Chinese ini, Cina ya, ataupun Tionghoa, disebut di Indonesia Tionghoa, kalau di Malaysia itu disebut Cina. Tetapi mungkin itu dari segi perkataan memang lain, tetapi maksudnya itu adalah sama. Dan banyak lagi yang dia ceritakan terkait dengan bagaimana keadaan makanan, kesehatan, cuaca, itu memang perbedaan itu ada. Cuma apa saja yang perlu kita, penerimaan kita untuk menerima apa saja bicara mereka itu, kata-kata mereka itu, kita jadikan panduan dan kita akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Yang pentingnya Malaysia dan Indonesia itu pasti bersatu walau di dalam apapun, karena kita ini adalah negara jiran, kita ini adalah negara tetangga, dan di Nusantara ini hampir kulit bicara kita, budaya kita dan sebagainya itu hampir-hampir sama juga, dan kita ini dari tempat sumber asal yang sama di Nusantara itu. Jadi pantas saja kita ini haruslah berkasih sayang dan cinta kasih di antara kedua-dua negara. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom juga. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.